saya absen 42. Saya berada di SMK Negeri 4. Oh ya, juga saya kelas 10 kuliner 2. Saya ingin memperjelaskan tentang budaya makanan, yaitu satu-satunya rujak. Sebelumnya aku pernah buat video rujak, tapi tidak membahas tentang rujak ya, cuma rekam-rekam orang berrujak. Ini aku akan membahaskan tentang makanan budaya, yaitu rujak. Let's go. Sekarang aku berada di pedagangan makanan rujak. Sambilan kita bahas yuk. Rujak adalah hidangan salad buah dan sayuran tradisional Jawa Indonesia yang umumnya dapat ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selain mengacu pada hidangan salad buah ini, istilah rujak juga berarti campuran atau campuran ekletik dalam bahasa Melayu sehari-harinya. Buah-buahan yang biasanya dijadikan rujak yaitu bengkuang, apel, timun, jambu, nanas, mangga muda, pepaya, salak, dan lain-lainnya. Buah-buahan tersebut kemudian disiram dengan saus khas terbuat dari kacang ataupun kuah pindang. Cita rasa pedas manis juga segar sekali dan nikmat jika dinikmati pada siang hari. Rujak adalah salah satu hidangan tertua dan makanan Jawa kuno yang diidentifikasi secara histori paling awal, disebut rujak, dalam prasasti Taji Jawa kuno 901M dari zaman kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Orang Jawa di Indonesia telah memasukkan rujak ke dalam upacara pranatal mereka yang disebut Nalomi Mitoni. Apa saja macam-macam makanan rujak, yaitu rujak mie dari Palembang, rujak es krim dari Yogyakarta, rujak kuah pindang dari Bali, rujak bulung dari Bali. Keunikan makanan tradisional rujak adalah salah satu makanan tradisional yang sangat digemari. Teman-teman, berani nggak coba sajian rujak ala Bali? Tulis di komentar ya. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Tolong dibantu subscribe, like, dan share. Terima kasih.